Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nasta'ughfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat serta limpahan kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kita pada siri yang ke-13 iaitu pengajian kita manhaj fiqh Asy-Syafi'i iaitu fiqh manhaji. Iaitu kita masih lagi berada dalam perbahasan mengenai munakahat, ya. Bab yang kita bincangkan iaitu kitab daripada fiqh munakahat. Maka kita sudah sampai kepada bab mas kahwin. Mas kahwin kita sudah bincangkan pada sesi yang pertama dulu, yang pada pengajian semalam yang menggantikan pada hari Isnin. Jadi hari ini kita sambung bab berkaitan dengan mahar. Mahar, mana kita sudah belajar tentang dalilnya, kita sudah belajar tentang perbahasan hadisnya dan bagaimana kita bincangkan wanita yang mendapat kalau diceraikan mendapat mas kahwin penuh. Ya, ada juga kita sudah bincangkan bagaimana wanita yang diceraikan oleh suaminya mendapat separuh saja mas kahwin. Maksudnya mas kahwin yang belum diberi ataupun hutang. Ataupun ada juga wanita yang diceraikan oleh suaminya, dia tak dapat langsung pun mas kahwinnya. Jadi ini semua sudah kita bincangkan pada pengajian yang lalu. So tuan-tuan dan puan-puan, jika masih berminat untuk mendalami tentang berkaitan dengan mahar ini dan perbincangannya, boleh buka pengajian siri ke-12. Di situ kita bincangkan dengan secara teliti dan begitu secara detail. Jadi insya-Allah bolehlah kita ambil manfaat yang baik daripada pengajian ini untuk kita tambah ilmu, ya. Walaupun banyak perkara terutama bab berkaitan dengan mahar ini yang kita bincangkan semalam, dia tak ada dalam perbincangan ataupun tak ada dalam amalan masyarakat kita dekat Malaysia ni. Pasal apa? Sebab rata-ratanya mas kahwin memang sudah ditetapkan oleh kerajaan negeri. Di bawah tuanku sultan-sultan, sebab agama di bawah sultan, maka sudah ditetapkan. Itu yang banyak tak boleh pakai. So wanita nak tetapkan mahar pun tak boleh. Tapi yang ditetapkan adalah hantaran. Siapa yang tetapkan? Mak bapak dia. Yang melangkaui hak yang sebenarnya. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita nak bincangkan tentang mahar mithil. Ya, mahar mithil iaitu mas kahwin berdasarkan taraf ataupun taraf mas kahwin. Maksudnya kalau kita nak tahu tentang mahar mithil ni, kita akan bincangkan pada hari ini, iaitu pada pengertiannya. Maksud pengertian mahar mithil, ya. Mahar mithil ni mim ha ra. Lepas tu mithil, mithlu, ya. Alif lam mim tha lam. Mahrul mithil dalam bahasa Arabnya. Dalam bahasa Melayu juga ataupun dalam kitab-kitab fiqh Jawi Melayu disebutkan sebagai mahar mithil. Itu dia. Baik, apakah mahar mithil? Iaitu mas kahwin ini ialah harta yang dituntut dalam perkahwinan yang biasanya berdasarkan taraf isteri. Ikut taraf dia. Ini bermaksud kalau kita nak bawa satu analogi, ya, seperti mana kita bincangkan, kalau dalam perkahwinan tak sebut mahar pun tak apa, sah. Ya, contoh aku nikahkan kau dengan anak perempuan begini ini dengan mas kahwinnya wang ringgit, tak ditentukan harganya berapa. Nampak, itu contoh, ya. Aku nikahkan kau dengan anak perempuanku dengan mahar ikut suka hati kau. Nampak, ya.
Jadi dia tak tentukan kadarnya. Dia tak tentukan berapa banyak jumlah yang dia nak kena bayar. Jadi di sini ditetapkan apa? Boleh ditetapkan dengan mahar mithil. Ya. Ataupun kalau perempuan tu sebelum disetubuhi oleh suaminya, dia tetap okey. Sebelum abang nak setubuhi saya, abang kena tetap berapa kadar nak bayar. Ya, walaupun dekat ketika akad tu tak disebutkan berapa jumlah nak kena bayar. Ha, nampak? So tak disebutkan tak apa, tapi sebelum bersetubuh saya ada hak nak halang. Ya, sebab tak ada perjanjian tangguh. Kalau saya setuju abang nak tangguh lagi 3 bulan, saya tak boleh halang untuk abang sentuh saya. Contoh. Ya, tapi ni tak ada perjanjian sama ada nak tangguh bayaran mas kahwin tu, maka abang kena bayar sekarang. Ataupun tak nak bayar sekarang pun tak apa, ya. Tapi sebelum dapat persetujuan tangguh, kena sebut harga dulu berapa nak bagi. Ya, okey, dia kata tak ada. Tak ada, ikut harga mahar mithil. Nampak tak? Ya, berapa-berapa pun nak bagi, bagilah. Okey, dia pun bermalam pertama. Ya, maka di situ tuan-tuan, mahar mithil itu ikut kadar. So macam mana kita nak tahu nilai bagi mahar mithil itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Baik, mas kahwin ini, iaitu mas kahwin mithil, iaitu mahar mithil ini, nilai berdasarkan nasab kaum kerabat isteri belah bapa. Ya, contohnya lah dia ada adik-beradik, kakak dia. Sebelum ni kakak dia yang sebelum ni berapa kadar mas kahwin dia? Walaupun kalau kita bincangkan sekarang, dia tak mungkin terjadi. Sebab apa? Setiap negeri sudah ditentukan. Macam Selangor, tak silap saya, RM80. Pahang dan Johor, RM22.50. Negeri-negeri lain ada yang 100 lebih. Nampak? So, benda ni tak berlaku. Tapi mungkin berlaku dekat Kelantan. Kelantan bukan kerajaan ataupun majlis agama yang tentukan berapa jumlah mas kahwin yang telah distandardizedkan oleh pihak Jabatan Majlis Agama. Tidak. Ya, terserah pada perempuan letak berapa. 1,000, 2,000, 3,000. Okey. Ya. Baik. Kalaulah pernikahan itu ketika akad tidak disebut harga berapa banyak dia nak bagi. Ya. So macam mana tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka ikut mahar mithil. Ha. Mahar mithil tu macam mana? Mahar ikut harga, ikut keturunan dia. Kalau kakak dia kahwin sebelum macam mana? Kalau tak ada kakak, okey, adik keturunan belah bapa dia, siapa? Mungkin mak saudara dia. Mak saudara dia kahwin berapa? Berapa hantaran sebelum ini? Ataupun nenek dia, belah bapa dia berapa tu? Nampak tu. So keturunan dia ikut berapa. Kalau dulu kat mak cik dia kahwin hantaran 2000, ah 2000 lah. So hakim tetapkan kena bayar dekat 2000. Ada tak ada duit kena carilah bagi macam tu. Ya. Dan seterusnya kalau tiada kaum kerabat belah bapa, tengok kaum kerabat belah ibunya pula. Nampak tak? Dan belah bayi belah ibu dia macam mana, kaum kerabat contoh mak saudara belah ibu dia ke, nenek saudara dia ke, nenek dia ke, moyang dia nikah macam mana. Ya, berapa maharnya, ikut standard macam tu. Ya, maka tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalaulah tak ada juga keturunan yang katalah dia anak tunggal, sebelah bapa dia tak ada kaum perempuan yang nikah, belah mak dia pun tak ada, maka ikut harga kadar masyarakat setempat. Masyarakat setempat berapa kadar dia? Ini dia tetap olehkan kerajaan negeri, dia kata ikut setempat, habis standard satu negeri RM80 kalau Selangor. Standard macam tu. So ikut standard setempat. Ya. Kalau standard setempat pun tak ada, ikut kadar kebiasaan, kredibiliti yang ada pada wanita tu. Umur dia berapa? Biasa umur muda ni muda sangat, dia tak adalah mahal mahar dia. Tapi kalau yang sudah matang mahal sikit, tapi kalau yang janda murah sikit. Ha, itu standard, ada masyarakat punya standard, ada harga. Kalau zaman dululah, sebelum ada penetapan tentang harga ni berapa banyak ataupun mahar mithil ni yang dia telah ditetapkan oleh kerajaan. Tapi masa tu diikutkan kecantikan, wanita cantik maharnya mungkin kata 1,000. Ya, kalau muka yang biasa-biasa menurut adat masyarakat dia cantik tapi tak secantik macam prima donna, mungkin 500 dia punya mahar dia. Ha, ya, benda-benda macam tu kalau kita tengok kebijaksanaan dia, ya, dia pandai masak, pandai menjahit, pandai belajar dan sebagainya, maka harga mahar tu ada harga mahar misilnya. Ha, kalaulah dia, nanti kita bincangkan bagaimana boleh berlakunya mahar mithil ni untuk kita lebih faham nanti tuan-tuan. Ya, begitu juga janda dengan
anak dara lain harga dia, maksudnya maharnya tu tak sama. Apa kalau kalau apa anak dara lebih mahal. Ha, itulah ikut adat ataupun mahar Mesir setempat ketika itu. Ya. Baik, bagaimana kalau kita nak tahu, kita ada sebutkan tentang dalil, dalil berkaitan dengan mahar Mesir ni, yang mana ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan At-Tirmizi rahimahullahu taala, yang mana Abdullah ibnu Mas'ud ditanya tentang seorang lelaki yang mengahwini seorang wanita, yang sedang lelaki itu belum menetapkan mas kahwin. Dia nikah, dia terima nikah, tapi tak tetapkan berapa mas kahwin yang dia nak bayar dekat perempuan tu. Ya. Dan selepas nikah, sebelum lelaki itu bersetubuh dengan isterinya, lalu meninggal dunia. Jadi dia punya senario dia macam ni, lelaki tu, ada seorang lelaki mengadu kepada Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia kata lelaki ni berkahwin, ketika akad dia tak tentu berapa harga ataupun berapa banyak mahar yang dia nak berikan kepada isterinya selepas akad nanti. Baik, selepas akad, sebelum suaminya dia nak bersetubuh, dia meninggal dunia. So, pertama, dia tak sempat menetapkan berapa banyak maharnya. Kedua, disebabkan dia tidak lagi menyetubuhi isterinya. Ha, ya. Dia meninggal dunia. Ketiga. Okey? Jadi apa yang perlu, berapa apa yang perempuan terdapat, maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dikata menjawab, isteri itu berhak mendapat mas kahwin setanding dengan mas kahwin keluarga perempuannya tanpa kurang atau lebih. Ini mahar mithil ikut keturunan dia. Mula-mula bapa dia, keturunan wanita di belah bapa dia. Ya, kemudian mahar mithil keturunan ibu dia pula. Kalau tidak, wanita setempat dia berapa harga. Ini difatwakan. Ya, dia juga berhak beredah walaupun tidak disetubuhi. Ya, apa dia berhak untuk beredah, iaitu 4 bulan 10 hari, dan begitu juga dia berhak untuk mewarisi harta peninggalan suami dia walaupun belum bersetubuh. Ya. Baik, lalu Ma'kal bin Sinan bangun berkata, Rasulullah telah menyatakan hukum yang sama masalah Barwa binti Washib. Maksudnya fatwa yang dikeluarkan oleh Mas'ud ini sama dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu kisah yang pertama berlaku juga, yang pernah berlaku kes pada seorang wanita, Barwa binti Washib radhiyallahu anha, yang sama juga suami tetapkan harga, kemudian meninggal sebelum sempat bersetubuh, maka dia dapat harta penuh, iaitu harta apa mahar itu penuh. Kalau mahar tu suami tentukan 1,000, dapat 1,000 lah, tak dapat 500, penuh. Sebab pasal apa, dia apa ikut-ikut apa, ikut mahar mithil, dia berhak untuk mendapat mahar mithil. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ini kita nak tahu, masuk kita nak masuk pula sebab yang mewajibkan mas kahwin mahar mithil. Kenapa? Kan biasa kalau kita sebut kita nikah, aku terima nikahnya dengan mas kahwin sekian sekian sekian, 100 lebih ke 200 ke, maka dia dapatlah. So, dia dapat tu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka dapat harga yang disebut ketika akad tu. Tapi macam mana pula yang mana dia tak dapat dengan harga seperti mana yang ditetapkan? Ya, macam mana boleh berlakunya mahar mithil? Baik, dalam kitab dia disebut apa? Sebab yang mewajibkan mahar mithil. Nah, mesti dapat harga mahar mithil sama ada ikut keturunan perempuan belah bapa dia ataupun ibu ni, ataupun setempat ni, ataupun kedudukan tarafnya. Sama ada cantik, kebijaksanaan, ya, janda ataupun anak dara, kanak-kanak ataupun dewasa dan seumpamanya. Pertama, akad nikah batal kerana meninggalkan syarat sah nikah. Ya, maksudnya akad itu tanpa saksi atau tanpa wali, maka pernikahan itu batal. Ha, ya. Baik, maka apabila nikah, bila dinikah, contoh Ali dengan Aminah dinikahkan, bapa dinikahkan, ya. Aminah ada, dia perempuan, dan Ali tu lelaki. Dan dengan akad ijab dan kabul, saksi problem. Saksi apa? Ketika tengah akad nikah tu, seorang tu gila. Ya. So tanpa, lepas tu dalam keadaan akad nikah tu dah rosak, tanpa wali. Maksudnya ada salah satu daripada rukun tu rosak. Maka apabila justru perempuan tersebut wajib diberi mas kahwin mithil kerana rosaknya akad dan mas kahwin yang dinyatakan, kedua-dua itu wajib dipisahkan. Tu bila
rukun rosak, maka nikah tu pun rosak, dibatalkan. Dan perempuan mendapat mahar mithil. Itu hak dia. Ya, itu hak yang telah diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Pasal apa? Sebab sudah berlakunya pernikahan. Tapi kerosakan bukan daripada perempuan, tapi kerosakan yang berlaku pada rukun nikah itu sendiri. Maka wanita itu tetap juga mendapat mahar mithil. Dan yang mana kalau kita lihat mas kahwin misil itu ditentukan nilainya berdasarkan keadaan perempuan itu. Kerana perempuan itu dari segi sudut ialah keturunan dia dan seumpamanya. Itu sebab yang pertama. Baik, sebab kedua mendapat mahar mithil iaitu mas kahwin dibatalkan lantaran perselisihan antara suami isteri tentang kadarnya. Dua-dua duk bergaduh. Dua-dua tak dapat nak tentukan harganya. Maksudnya contoh, isteri menyatakan bahawa suaminya menyebut mas kahwin dalam akad nikah tetapi suami menafikan. Ya. Jadi tak ada saksi yang nak dapat sabit kan. So bergaduh dia kata, tak, bukan itu maksud saya. Saya tak maksudkan begitu. Itu bukan harga yang saya sebut. Awak salah dengar, duk bergaduh. So bila bergaduh, maka macam mana nak selesaikan masalah ini? Mahar mithil sebagai penyelesaian. Ya. Maka qadi kata ikut bayar harga mahar, mahar mithil. Begitu juga jika kedua-duanya berselisih tentang kadar mas kahwin. Suami nak bagi macam tu, perempuan tak setuju. Ya. Nikah dah berlaku dah ni. Nikah dah berlaku dah, tapi akad aku nikahkan dikau dengan anak perempuanku fulana binti fulana dengan mas kahwinnya wang tunai. Dia jawab, aku terima nikah fulan binti fulana binti fulan dengan mas kahwin wang tunai, tak ditetapkan harga. Selepas akad nikah, so nak menentukan harga tu macam mana. So dia kata, okeylah saya bagi awak 500. Mana boleh murah sangat, saya nak 1000. Lagi kata, tak boleh ni, ribu-ribu. Last bergaduh macam mana nak selesaikan pertikaian itu. Dua-dua tak setuju. Suami tak setuju dengan harga mahar yang telah ditetapkan isteri. Dan isteri tak setuju dengan mahar yang suami nak bagi sikit sangat tu. Maka, tetap kena bagi mahar mithil. Mahar mithil apa? Okey, keturunan dia ataupun kaum kerabat wanitanya sebelum ini nikah maharnya RM2,000. Carilah si suami bagi RM2,000. Pasal dapat ikut mahar mithil. Dah tak bersetuju dua-dua, maka kena ikut mahar, mahar mithil. Okey? Baik. Yang ketiga, macam mana kita kata mahar mithil tu dikira sebagai wajib? Maksudnya, mesti dibayar dengan kadar mahar mithil. Iaitu, menyebut mas kahwin yang tidak sah. Ya, seperti mas kahwin bukan harta tuntutan syarak. Seperti aku nikahkan dikau dengan satu bandel air arak. Tak boleh. Aku nikahkan nikah dengan anak perempuanku dengan mas kahwinnya seekor babi. Tak boleh juga. Benda ini jelas. Ataupun alat-alat yang memelalaikan. Contohnya, aku nikahkan nikah dengan anak perempuanku dengan mas kahwinnya sebuah gitar. Itu tak boleh, benda melalaikan. Dalam mazhab Syafi'i, jual beli benda muzik ni haram ya. Ya, ini mazhab Syafi'i. Mazhab lain-lain cerita lah. Kita tak kita cerita dalam mazhab Syafi'i. Ya. Baik, bahkan majoriti mazhab, empat mazhab pendapat muktamad mengatakan penjual barang-barang muzik ini hukumnya haram. Ya, kalau bahkan buat mas kahwin tak sah. Ya. Baik, sebab benda-benda yang haram ni kalau nikahkan dengan mas kahwin seekor babi ke dengan seekor anjing ke, benda yang tidak boleh dijual beli, maka di sini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hukumnya mas kahwin itu tidak sah dengan penentuan itu, maka wajib digantikan dengan mahar mithil. Ya, wajib diganti dengan mahar mithil. Tengok apa? Iaitu harga yang pernah didapati, iaitu harga hantaran keturunan perempuan belah bapa ya. Keturunan perempuan tu belah mak dia ataupun mengikut turutan yang telah ditetapkan. Okey, baik, yang seterusnya ya. Harta tersebut bukan milik dia. Contohnya harta tu dirampas, contohnya lah kan. Lelaki tu nak kahwin, dia pergi rompak bank. So duit rompakan itu dijadikan mas kahwin. Itu pun tidak sah. Ya, duit tu tak boleh, duit tu wajib dipulangkan pada tuannya. So harta-harta haram tidak boleh dimiliki dan tidak sah dimiliki dan tidak sah dijual beli. Sebagai contoh, ada orang tanya kat saya, "Ustaz, ya, ayah saya ni dia mewariskan harta banyak. Tapi harta yang didapat tu hasil judi. Nampak tak? Hasil judi ni macam mana? Diwaris dengan harga banyaklah, lebih kurang dalam 100 ribu.
So dia katakanlah dia tinggalkan untuk kami 700 ribu. Itu semua bahagian judi. Dia pergi kat Genting Highland. Ya, kita minta supaya Allah mengampuni dosa bapa dia lah. Ya. Nah, walaupun dia melakukan judi tapi tidak jatuh kafir, tapi pelaku dosa besar. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa bapanya, dan mudah-mudahan bapanya sempat bertaubat sebelum meninggal dunia. Kita sangka baik, kita sangka baik. Tapi anak dia cerita, tak adalah dia kata bapa tak sempat bertaubat, tidak. Cuma harta tu banyak, mungkin bapa dia tak tahu bagaimana nak menguruskan harta yang haram itu. Ya, jadi dia kata harta yang hasil judi itu tinggalannya 700 ribu. Contohlah kan. Ya, boleh tak kalau difaraidkan? Maksudnya kami empat adik beradik dapat difaraidkan. Mak kami dapat 1/8 dan kami semua asabah yang lain. Ya. Baik, saya kata harta haram tidak boleh dimiliki. Walaupun asalnya duit haram itu berada dalam akaun bapa kamu ataupun arwah bapa kamu, tapi pada hakikatnya ia tidak dimiliki. Sebab apa? Dia melalui satu proses yang diharamkan oleh syarak. Maka tak boleh, tak valid kalau dia diperlakukan sebegitu atau dimiliki harta itu. So, harta haram itu, judi itu bukan milik bapa dia. Nampak tak? Faham ya? So, bila bukan milik bapa dia, tidak boleh diwarisi. Tidak boleh difaraidkan. So, macam mana Ustaz? So, 700 ribu tu kena pulangkan balik kepada tuan punya judi tu. Contohnya apa? Kan kalau saya ni berjudi dengan Amin. So, kami berjudi 1 juta, 1,000, 1,000. So, 1,000 duit saya, 1,000 duit Amin kita gabungkan. So, main judi saya menang. So, saya dapat 2,000. So, Amin rugi 1,000. So, 1,000 tu milik saya. Yang 1,000 yang saya menang tu bukan milik saya. Itu tetap milik Amin. So, judi tu haram, yang 1,000 tu wajib kena pulangkan kepada tuannya. Ya? Dan begitu juga kalau 700 ribu tu dapat dipastikan modal bapa dia buat judi tu, katakanlah modal judinya 200 ribu. Dia punya untung judi tu secara haram 500 ribu. So, 500 ribu tu wajib dipulangkan kepada orang yang pernah bapa dia main judi tu. Tapi Ustaz, bapa saya main judi bertahun-tahun, mana nak kenal siapa yang dia judi kan, siapa punya ni. Yang kadang-kadang duduk satu meja berjudi tu bukannya sama-sama kenal pun, tak kenal pun, first time jumpa tu pun. Macam mana? Okey, kalau tak dapat detect siapa tuan punya duit yang kita ambil hasil ketika judi itu, maka apa perlu dia buat? Maka duit tu perlu diberikan kepada baitul mal. Yang haram tu, yang modal dia punya, yang haram tu kena bagi dekat baitul mal. So, baitul mal bagi untuk maslahat masyarakat. Buat jalan ke, buat tandas ke, ya, ataupun bagi pada fakir miskin ke, boleh. Ataupun tak nak bagi pada baitul mal, boleh bagi pada fakir miskin yang memerlukan. Ha, tak ada masalah. Ya, kalau tak jumpa orang, itu antara cara untuk menguruskan harta yang haram. Ya, baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu yang kata kalau dia gunakan duit itu duit curi, duit bukan hak dia, ataupun dia kata aku terima nikah fulanah binti fulan dengan mas kahwinnya sepasang pakaian baju kurung. So, baju kurung tu dicuri. Oh, tidak sah. So, tidak sah dan tak boleh baju kurung tu berikan kepada perempuan. Baju kurung tu wajib dipulang kepada tuannya. Tapi, jadi bagaimana? Maka, patut wajib digantikan dengan mahar misil. Ya? Baik. Seterusnya, mengahwini dua orang perempuan atau lebih dengan hanya satu mas kahwin. Walaupun pernikahan itu sah, tapi mas kahwinnya jadi rosak. Ya? Maka semua isteri yang dikahwinkan itu berhak mendapat mahar mithil. Ha, itu dia. Maksudnya apa? Dia ni nikah, katakanlah pun, mula nikah, aku terimanya isteri pertama. Ya? Katakanlah dia nak gunakan sejongkong emas. Jongkong emas mas kahwin, besar tu. Ya? Sejongkong emas, aku terima nikah fulana wibula dengan sejongkong emas. Lepas tu dia bawa sejongkong emas tu, dia bawa pergi jumpa dengan wali kedua pula. Bini kedua pun benda sama, pakai mas kahwin yang sama juga. Yang ketiga pun sama juga. Ha, tu dia. Ya, tak boleh, tak sah. Ya, kecuali kalau dia kata aku terima nikahnya dengan mas kahwin 1/3 daripada jongkong emas ni. Ha, itu boleh. Ya, lepas tu bini kedua, aku terima nikahnya dengan mas kahwin 1/3 daripada jongkong emas ni. So, 1/3
tinggal 2/3. So 1/3 tinggal 1/3. Ya, maka yang ketiga pula aku terima nikahnya dengan baki 1/3 jongkok emas ini. So bila nak bayar, pecahkanlah. Pecahkan, cairkan dia, timbang seadil-adilnya, bagi 1/3, sini 1/3, 1/3. Itu tak apa. Tapi kalau dia tak ada sebut pecahan tu, dia benda yang sama juga, tak boleh. Ya, tidak boleh. Ataupun dikata pandai-pandai lah korang bahagi. Itu pun tidak sah. Dia kena tentukan dengan secara adil. Ya. Baik, maka di sini kalau dia gunakan mas kahwin yang sama, maka wajib wanita ataupun ketiga-tiga isterinya itu dibayar dengan harga mahar mithil. Ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, menyebut mas kahwin yang tidak sah, ya. Antara yang keempat, mas kahwin yang tidak sah, wali mengahwinkan seorang kanak-kanak lelaki dengan kadar mas kahwin yang lebih daripada mas kahwin kahwin mithil ia ambil daripada harta kanak-kanak tersebut. Ya. Baik, bila kita sebut tentang mahar ni, ya, ataupun kita sebut kata tentang perkahwinan, boleh tak kanak-kanak berkahwin? Katakanlah si Ali tu umur 12 tahun, belum akil balik lagi. Belum ada tanda-tanda akil balik. Boleh kahwin tak? Boleh. Ya. Dalam nas syarak tidak ada halangan, tidak ada dalil yang mengatakan kanak-kanak tidak boleh berkahwin. Asalkan dia mumayyiz. Ya. Tapi kalau yang tidak mumayyiz tak bolehlah, sebab apa? Dia belum ditaklifkan lagi, belum dipertanggungjawabkan lagi, tuan-tuan. Ya. Jadi boleh tak kanak-kanak? Ini cerita saja. Tapi kalau kita ceritakan bagaimana, berlaku ataupun tidak, benda ini kita rasa tak berlaku. Ya tak? Lagipun kita terikat dengan undang-undang. So bila kita terikat dengan undang-undang, tuan-tuan, memang tak bolehlah kahwin untuk kanak-kanak. Perempuan paling kurang 16 tahun dengan izinnya lah. Betul lah, izin daripada sultan. Manakala yang 18 tahun lelaki itu yang minimum. Tapi kata kita nak bawa, katakanlah, katakan si wali itu dia mengahwinkan seorang kanak-kanak lelaki. Katakanlah Ali ni ada anak-anak nama Ahmad. Ahmad tu umur 11 tahun. Dia nikahkan dengan Aminah umur 10 tahun. Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Ya, tapi zaman sekarang itu kita nak cerita satu analogi yang boleh kita faham lah. Baik. So bapa dia itu dia ambil duit anak lelaki yang Ali tu umur 11 tahun untuk dinikahkan Aminah dengan 12 tahun, dia ambil dengan kadar lebih mahar mithil. Katakanlah Aminah mahar mithilnya 1000, tapi bapa dia ambil duit Ali tu 2000. Lebih daripada kadar mahar mithil dia bagi pada, tak boleh. Ya. Bapaknya hanya boleh ambil 1000 saja untuk diberikan kepada Aminah. Itu yang telah ditetapkan oleh syarak. Ya, begitu juga halnya wali mengahwinkan seorang kanak-kanak perempuan atau seorang anak dara tanpa persetujuannya. Ya, dikahwinkan kanak-kanak perempuan, katakanlah anak dia umur 9 tahun, belum akil balik lagi. Dia kahwin secara paksa. Ya, cukup kafaah dan laki itu mampu untuk bayar mahar dan seumpamanya, dan tidak ada konflik antara bapa dengan anak. Ya, dengan mas kahwin kurang daripada mahar mithil, dia kata, okey, aku ada anak perempuan, ya, umur 9 tahun, belum akil balik. Aku nikahkan kau dengan anak perempuan aku 9 tahun dengan kadar mas kahwinnya 700. Sedangkan mahar mithil perempuan itu adalah 1000. Ya, tapi di sini mahkamah ataupun hakim kata, awak letak 700 ni zalim. Patut awak ikut mahar mithil bagi anak perempuan kamu tu. Ya, dia tak tahu apa-apa, dia telah ikut keputusan. Ya, tapi kalau bapa dia nikahkan anak dara yang sudah akil balik, tapi dia setuju, kata okey, bayar lebih murah daripada mahar mithil. Kalau ikut keturunannya, mahar mithilnya 1000. Tapi perempuan yang akil balik, tak apalah, 700 pun 700 lah, yang penting saya tak nak bebankan. No problem at all. Dibenarkan dan dibolehkan oleh syarak itu sendiri. Ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis akad yang tak sah. Bila akad yang tidak sah dilafazkan, mas kahwin yang tak sah di dalam akad seperti disebutkan keempat-empat tadi itu, maka wajib digantikan dengan mahar mithil, ya. Baik. Yang kelima, perempuan menyerahkan perkahwinan tanpa mas kahwin. Ya, maksudnya dia punya akad mas kahwinnya tak sah. Macam mana? Dia kata dengan bapanya, kau kahwinkan aku tanpa mas kahwin. Maka wali pun tersebut,
mengahwinkan anaknya tanpa mas kahwin. Dia kata perempuan tu dia dah kemaruk nak kahwin sangat. Dia kata, ayah kahwinkanlah saya, ayah. Kahwinkanlah saya dengan lelaki yang baik berakhlak tanpa mas kahwin. Ya, saya tak sabar nak bina keluarga. Dia bapa pun jumpa lelaki yang bagus, berakhlak, beragama dan bertanggungjawab, ada kerja, dia nikahkan tanpa mas kahwin, tak sebut mas kahwin, tak ditetapkan harga mas kahwin. Maka wajib bagi ke atas wanita itu mahar misil, 1,000 dia kena bayarkan. Macam mana mahar misil? Seperti disebutkan tuntutan dan peringatan-peringatan begitu. Ya, baik ini jenis mas kahwin yang tidak sah ketika dalam akad. Yang kelima. Yang keenam, ya, mas kahwin tersebut disyaratkan dalam akad. Sebahagiannya diberikan kepada bukan isteri seperti bapa dan adik-beradik. Ya, maka dalam hal ini, walaupun perkahwinan sah, tapi mahar itu tak sah. Mas kahwin rosak. Contoh, Aminah dinikahkan oleh bapa dia. Aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku Aminah binti Yunus dengan mas kahwinnya sebanyak RM1,000, yang mana separuhnya aku ambil dan separuh lagi hak milik Aminah, bapa dia cakap. Maka si Ali pun kata, aku terima nikah Aminah binti Yunus dengan mas kahwinnya RM1,000, sebahagian untuk bapanya dan sebahagian untuk Aminah, tunai. Ya, sah nikahnya, tetapi mas kahwin rosak. So bila mas kahwin rosak, ya, maka di sini mestilah wanita itu mendapat mahar mithil ikut adat setempat ataupun keturunan dia. Ya, ha, jadi jelas lah tuan-tuan. So kalau kita baca kitab, kita nampak lagi lah penjelasan-penjelasan kalau yang diikutkan, bagaimana kita nak tahu, bagaimana kita nak jelaskan, bagaimana kita nak detect mana yang wajib mendapat mahar mithil. Baik tu, pada rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Peringatan sebagai tambahan. Ya. Peringatan. Bismillah. Minum air jap. Bismillah. Baik. Ini kita nak cerita pula tentang syarat-syarat yang disebut dalam akad nikah, terbahagi kepada 3 bahagian. Ya. Yang pertama, syarat yang bertepatan dengan tuntutan perkahwinan. Ini pertama. Dan syarat kedua, syarat yang bertentangan dengan tuntutan perkahwinan tetapi tidak mencacatkan tujuan asal perkahwinan. Ha, itu kedua. Dan ketiga, ya. Ini yang kedua. Yang ketiga mana ni? Yang ketiga, itu syarat yang mencacatkan tujuan asal perkahwinan, iaitu persetubuhan. Baik, satu-satu. Okey. Syarat yang bertepatan dengan tuntutan perkahwinan. Ya. Tapi syaratnya sebenarnya tak pakai. Kalau letak syarat ni pun kena buat juga, tuan-tuan. Ya. Sebagai contoh, Aminah kata pada bakal suami dia, kalau awak nak nikah dengan saya, wajib awak bagi nafkah dekat saya. Wajib awak sediakan tempat tinggal pada saya. Itu syarat. Kalau awak setuju, awak nikahkan saya. Ya. Syarat ni, dia bertepatan dengan syarat. Itu tujuan perkahwinan. Pasal apa kita kata bertepatan dengan syarat? Sebab memberi nafkah dan menyediakan tempat tinggal itu adalah tanggungjawab suami. Tanggungjawab, kalau tak letak syarat pun, tetap kena buat juga. So, benda tu sia-sia sebenarnya. Ya? Maka, tuan-tuan dan puan-puan, kalau buat macam ni, of course, tak perlu buat. Tapi kalau buat juga, dia tidak mencacatkan nikah itu sendiri. Nikah tetap sah. Okay. Baik, yang kedua, syarat yang bertentangan dengan tuntutan perkahwinan tetapi tidak mencacatkan tujuan asal perkahwinan ataupun persetubuhan. Sebagai contoh, perempuan Aminah kata pada Ali, jikalau kalau engkau nak kahwin dengan aku dengan syarat kau tidak boleh memadukan aku. Nampak tak? So syarat ini tuan-tuan, makanya bertentangan dengan syarat. Pasal apa? Untuk berpoligami adalah hak lelaki. Ini soalan yang orang pernah tanya pada saya. Ustaz, boleh tak kalau saya nak kahwin nanti saya syaratkan kepada suami saya? Ya, boleh tak kalau nanti kalau awak nak nikah dengan saya,
awak jangan madukan saya. Ya. Ya, dalam hal ini memanglah dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i masa saya belajar talaki kitab fiqh Syafi'i matan Nabi Sujak matan Minhaj sama jugalah kita tanya pada guru dia kata syarat ni tak boleh nak dilaksanakan. Syarat ni tak boleh nak diucapkan dan syarat ini sebenarnya tak layak terkeluar daripada mulut perempuan. Nampak tak? Ya. Kalau lelaki tu mampu dan cukup syaratnya dan dia boleh berlaku adil, dia boleh berpoligami. Walaupun isteri tercantik macam prima donna sekalipun, tapi saja nak tambah isteri, hukumnya harus. Ya, dalam masa yang sama, dia tidak menganiaya isterinya. Tempat tinggal disediakan, makan minum disediakan, anak-anak tidak terbiar, tetap juga sempurna, itu tak apa. Itu kena terima hakikat. Jealous tak jealous, itu belakang cerita, tuan-tuan. Jealous itu fitrah manusia. Ya tak? Isteri yang jealous, itu normal, itu biasa. Tapi kalau dia letakkan syarat begini, syarat ini adalah syarat bertentangan dengan syarak. Kalau dia berazam untuk meletakkan syarat itu, hukumnya haram. Seolah-olah dia macam menghalang untuk berlakunya sesuatu perkahwinan ataupun untuk berlakunya perkara yang disyariatkan. Mana boleh kita nak halang orang melakukan perkara itu, sedangkan benda itu adalah benda disyariatkan. Betul tak? Marah itu biasa lah tuan-tuan. Tapi meletakkan syarat tak boleh buat. Itu tak boleh sebenarnya. Ya, maka di sini dalam hal ini akad nikah tak sah. Walaupun suami kata okey saya setuju nak nikah dengan perempuan ni pasal saya setuju saya tidak akan memadukan awak. Ya, walaupun apa keadaan sekalipun. Perempuan puati okey kalau awak setuju dah berjanji syarat ini kita akan nikah. Aku nikahkan nikah, aku terima nikahnya. Saya jadi suami isteri. Akad sah tak walaupun dengan syarat yang bertentangan dengan syarak? Yes, tetap sah. Ya, namun syaratnya rosak. Tak boleh guna pakai. Ya, bab kata orang lepas si Aminah dikahwinkan dengan Ali, sebelum nikah Aminah kata pada Ali, jangan madukan saya. Abang, awak nak nikah saya, awak tak boleh poligami. Si Ali kata setuju. Lepas nikah 2-3 tahun, Aminah dimadukan. Ya, boleh tak? Boleh. Dia melanggar syarat tak? Sebab apa? Syarat tu otomatik sudah rosak. Ha. Pernikahan tu sah tak? Walaupun dengan syarat rosak, sah. Sebab apa? Dia tidak menghalang matlamat perkahwinan itu sendiri. Pasal apa? Syarat itu tidak melibatkan halangan untuk bersetubuh. Ha, nampak tak? Yang pertama tu, walaupun syarat itu bertepat dengan syarat, tapi tak sepatutnya buat pun. Tak buat pun tak apa, tak ada pun tak apa. No problem at all benda macam tu. Ya? Jadi, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, dalam hal ini, bila kita sebut tentang perkara ini, maka syarat yang kedua itu rosak dan tidak boleh diguna pakai. Ya, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, Nabi bersabda kullu syartin laisa fi kitabillahi fahuwa batilun. Yang bermaksud sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap syarat yang bukan berdasarkan kitab Allah adalah batal ataupun batil. Maksudnya tak terguna pakai. Maksudnya poligami dibolehkan kalau mampu dan cukup syarat. Tapi kita membatalkan, membatilkan benda yang dibolehkan. Maka tidak boleh kita menghalang seseorang itu supaya untuk poligami kalau dia cukup syarat. So menghalang seseorang itu poligami ya, dengan letak syarat supaya dia berjanji, itu adalah syarat yang menzalimi. Syarat yang tak sepatutnya berlaku. Maka syarat sebegini tidak termasuk dalam kitab Allah SWT. Maka batal ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, mas kahwin juga rosak. Ekoran daripada rosaknya syarat. Katakanlah dia nikah Aminah, aku nikahkan dikau. Kedua-dua dah bersetuju. Ali kata, aku tidak akan memadukan kau, wahai Aminah, setelah aku kahwin dengan kau. Syarat tu walaupun batal, dan ketika akan nikah, maka apa kata orang? Apa... mahar pun walaupun disebut harga batal. Batal mahar itu. Tapi nikah sah sebab rukun cukup. Ya. Cuma bila mahar batal sebab syarat batal, bila syarat batal mahar pun batal. Itu kaedah dia. So bila mahar batal, harga walaupun disebut batal. So macam mana? Mahar mithil. Nampak tak? Dia bagi mahar mithil. Ya tak? Kecuali kalau sudah berubah ataupun dia kata okey perbincangan balik, tak ikut mahar misil, ikut harga yang sama, reda balik, okey tak ada masalah ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa
syarat membatalkan mas kahwin sebab mas kahwin, syarat itu adalah keredhaan perempuan. So kalau tak ikut syarat, dia tak redha lah. Dan bila mas kahwin pun kena ikut redha. So bila syarat tak redha, mas kahwin pun terbatal. Sebab runtetan daripada tak redha, maka mas kahwin pun tidak redha juga. Ha, pening kepala? Ha, pening. Saya pun nak terangkan macam mana. Jadi kaedah dia kata kalau syarat itu terbatal, ekoran daripada rosaknya syarat, mas kahwin juga rosak. Ya, so ikut mahar mithil. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang mencacatkan tujuan asal perkahwinan iaitu persetubuhan. Contohnya isteri mensyaratkan suami dalam akad nikah agar tidak menyetubuhinya. Wah, ini. Ini jelas syarat yang mencacatkan tujuan asal. Ya, dalam akad nikah agar tidak menyetubuhinya. Nampak? Okey. Baik. Atau mensyaratkan supaya menceraikan selepas perkahwinan. Tak sebab bersetubuh. Ha, ini satu benda. Perkahwinan nak kekal lama. Nak bina keluarga. Ya, nak meramaikan ummah Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini perkahwinan itu tersebut batal. Tak sah. Yang tadi itu satu, dua yang atas sebelum ni sah. Tapi yang ketiga ni tidak sah. Syarat yang menjejaskan hubungan perkahwinan. Tidak boleh dan sebagainya. Menjejaskan bahawa dia tidak boleh berkahwin. Ya. Ha, tapi kalau letak syarat, Aminah kata pada Ali, Ali boleh tak kalau awak nak berkahwin dengan saya? Boleh, tapi awak boleh bersetubuh dengan saya selepas sebulan. Boleh tak? Ini boleh. Ya. Syarat macam ni makruh di sisi para ulama. Pasal apa? Sebab dia menangguhkan. Dah kahwin, dah halal tapi ditangguhkan. Tapi lelaki tu redha. Okey, tak apa sebulan. Pasal apa sebulan? Sebab saya nak tumpu belajar. Saya masih lagi belajar tak habis. Contoh. Boleh. Ya, walaupun tak apa-apa sedap, tapi dia tidak menghalang matlamat perkahwinan. Maksudnya boleh bersetubuh tapi tempoh yang lama. Maksudnya kalau lelaki setuju. Lelaki setuju setahun pun tak apa, tak ada masalah. Ya. Baik, tapi jangan sampai berzina lah. Ya, baik, habis. Sebab berkaitan dengan syarat-syarat perkahwinan tu, perempuan kalau nak letak syarat sebelum perkahwinan ataupun lelaki nak letak syarat, kena ikut ketiga-tiga ni lah. So, kalau ada unsur yang nombor satu, nombor dua, tak ada masalah. Dia hanya yang ada merosakkan mas kahwin. Kena ikut mahar misil dan yang pertama tak rosak. Ya, yang ketiga ni bermasalah. Jangan sampai letak syarat-syarat yang bukan-bukan. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Melampau dalam menetapkan harga mas kahwin. Ya, tapi zaman sekarang ni tuan-tuan, harga mas kahwin, there is no issue at all. Ha, nampak? Dia tidak ada masalah. Ya. Tapi yang menjadi masalah adalah hantaran. Ya. Hantaran ni SPM RM5,000, degree RM10,000, master RM15,000, PhD RM20,000. Wow, susah macam tu. Wah, tinggi. So, dengan ada PhD tu, boleh ke masak nasi kerabu sedap ya. Dengan ada PhD tu kadang-kadang dengan masak tahap apa-apa punya masak, kita pun tak tahu. Betul tak? Kadang-kadang perempuan tak ada pelajaran pun masak sedap. Layan suami sedap. Betul tak? Ya. Tuan-tuan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka banyak kerosakan berlaku disebabkan hantaran yang tinggi. Ya, sedangkan hantaran tu adat ya. Tapi kalau zaman dulu tu mahar tu adalah tinggi, mahar tu dia menyusahkan kaum lelaki. Maka kerosakan berlaku di muka bumi. Berhutang sana sini. Kena buru dengan alung. Tak dapat suami, dia cari anak-anak. Ya tak? Lepas tu dia marah suami kena berhutang. Suami salahkan balik dekat isteri dia. Ini bapa engkau punya pasal lah. Letak hantaran tinggi-tinggi. Dah tak tahan macam mana lah, eh? Nak sangat kahwin grand, besar-besar sangat. Nak kahwin dengan begitu dahsyat punya persediaan perkahwinan, maka ambil lah. Dia macam ni jelas bertentangan dengan syarak itu sendiri. Tak dibenarkan. Maka bukan tak boleh. Tapi kalau menyebabkan perkara itu boleh menjatuhkan kredibiliti seorang Muslim yang sepatutnya ada, maka tak boleh sebenarnya. Sampai berhutang, membazir dan sebagainya, itu bukan kredibiliti sebagai Muslim yang dituntut oleh syarak itu sendiri. Tidak. Nampak tak? Maka kena berpada-pada, jangan sampai merosakkan. Sehingga nak makan pun susah disebabkan hutang yang lama. Nak beli rumah pun tak ada. Nak makan pun tak ada. Nak beli itu tak ada. Lala bergaduh.
Dia bergaduh suami isteri, habislah apa yang dapat. Dapat, tak ada dapat benda lain. Benda tu rosak, benda tu menjadi satu aib dalam keluarga tu. Bercerai, malu keluarga. Ya, sebab ini masalah disebabkan mereka terlalu berlebih-lebihan. Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara itu adalah sederhana mungkin. Sebab itu mazhab Syafi'i kata makruh kalau bagi mas kahwin kurang daripada 10 dirham. 10 dirham tu lebih kurang 1000 dah tuan-tuan, ataupun 800 macam tu lah, ikut kira sekarang 800 ke 1000 lah macam tu. Ya. Dan makruh kalau lebih daripada 500 dinar. 500 dinar tu lebih kurang dalam 5000 macam tu. Mungkin 4000, 4000 lebih. Ha, itu lebih mahal sangat. Ya, tapi kalau laki tu memang kaya raya, kalau dia bagi hantaran yang begitu banyak, tidak menjejaskan kedudukan keuangannya, no problem, tak ada masalah. Ya, kalau dia bagi 50000 sekalipun, poket yang tak penuh, dapat beli sediakan tempat tinggal, isteri dapat makan, tak berhutang alo, no problem. Tapi masalah yang tak mampu. Ada yang nak kahwin terpaksa ambil 3 kredit kad. Ya, 3 ke 4 ke, lalu kena bar, kena hutang, diisytiharkan muflis ketika usia 30-an. Sebab apa? Banyak sangat hutang. 30-an. Ya. Pinjaman bukan bank, tapi pinjaman macam-macam, nak beli tu beli ni, beli gadget dengan kahwinnya lagi, maka jadi muflis. Maka banyak kerosakan di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Rentetan berlaku apa? Depression, tekanan perasaan, jadi tak sioman, bunuh diri. Ya, sampai kena kejangan alung, lempang isteri, pukul anak, tension, stress. Inilah disebutkan kerosakan muka bumi. Sebab itulah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebutkan daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna a'zaman nikahi barakatan aisaruhu mu'unatan. Ya, rawahu al-Imam Ahmad. Yang bermaksud Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perkahwinan yang besar keberkatan, yang paling besar keberkatannya, ialah yang lebih mudah perbelanjaannya. Subhanallah. Ini satu perkara yang sangat dituntut. Nabi kata, lagi murah, lagi besar. Tapi tak menghalang kalau suami itu kaya raya, nak bagi 1 juta pun silakan. Dia yang bermasalah, kalau nak perbelanjaan besar, mas kahwin besar, hantaran besar, tapi pihak lelaki tidak mampu. Itu satu kezaliman yang berlaku ke atasnya. Dan begitu juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nikahi aisaruhu, rawahu Abu Dawud. Yang bermaksud daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkahwinan yang lebih baik ialah yang lebih mudah, termasuklah mudah perbelanjaannya. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Maka justru itu, tiada keberkatan mahupun kebaikan apabila mas kahwin menjadi perniagaan untuk mendapatkan kekayaan bagi tujuan bermewah-mewah, berbangga-bangga dengan pada teman. Ini masalahnya. Kalaulah hantaran itu jalan singkat untuk si wali bapa untuk jadi kaya, ini satu benda yang keterlaluan. Ataupun malu. Kadang-kadang ni nak beli pelamin biasa pun tak nak. Dia kata, kawan I tu pelamin saja, pelamin saja 2,000 tau. Takkan kita nak 2,000, at least 3,000 punya. Oi, sakit lah macam tu. Hantaran lagi, lepas tu pelamin lagi, ya, kepala banar dia. Ya, ha, jadi ini tak sesuai. Tak payah pelamin apa semua, tak payah. Ini semua ialah, kalau ada tak apalah, kadang-kadang dengan baju ketatnya, dengan apanya, dipertontonkan. Lah, satu perkara yang tak sepatutnya berlaku. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, juga daripada hadis yang diriwayatkan al-Imam Bukhari dan Muslim, yang mana daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kesan kekuningan pada baju Abdul Rahman bin Auf. Kesan kekuningan apa itu? Minyak wangi wanita. Ya, wanita kalau dia pakai minyak wangi, minyak wangi za'faran yang warnanya warna kuning. So za'faran ni bau tak kuat. Bau dia yang dekat, betul-betul dekat dengan dia akan bau hidu baunya. Maksudnya isteri kepada Abdul Rahman bin Auf, dia pakai minyak wangi za'faran. Maksudnya wangi untuk suami dia saja.
Ya, sebab tu kalau perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia akan Nabi kata pakai minyak wangi yang untuk perempuan, iaitu warnanya jelas tapi dia punya baunya tidak menusuk hidung sampai 2 4 5 meter tidak. Yang peluk dia bau wangi. Suami dia lah kan. So kesan minyak wangi itu terkena pada pakaian Abdul Rahman bin Auf. Nabi kata, apakah ini? Ya. Macam mana boleh ada minyak wangi za'faran kat baju engkau? Ini kan minyak wangi perempuan. Kenapa pakai pula? Maka Abdul Rahman berkata, aku telah berkahwin dengan seorang perempuan dengan mas kahwinnya, ya, emas seberat biji tamar. Ya, nampak? Emas sebesar biji tamar. Kecil macam tu. Emas sebesar cincin. Kalau cincin tu, ialah kalau cincin kalau kita leburkan, dia sebesar biji tamar. Lebih kurang macam tu lah tuan-tuan. Lebih kurang dalam 200-300. Ataupun lebih kurang 400-500 lah. Paling mahal 600. Murah. So, itu nampak tu. So, maka Nabi SAW sabda, semoga Allah memberkatimu. Maksudnya, ini Allah memberkati. Maksudnya, Rasulullah gembira tengok Allah murahnya mas kahwin. Ya, dipermudahkan perkahwinan. Maka Nabi kata, semoga Allah memberkati kamu dan isteri kamu. Nabi kata, buatlah majlis ataupun walimah. Walaupun dengan menyembelih seekor kambing. Disunatkan buat walimah. Baik. Ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah berdoa memohon keberkatan, iaitu kebaikan yang banyak bagi perkahwinan tersebut, walaupun mas kahwinnya hanyalah emas seberat biji tamar. Sebiji tamar ringan. Satu cincin pun tak lepas tuan-tuan. Ringan lagi separuh cincin tu. Murah sangat, baik semua perempuan. Ya, maka Nabi pun keberkatan bukan pada mas kahwin yang mahal. Tapi keberkatan itu pada perkahwinan yang dimudahkan oleh pihak perempuan terutamanya, dan dimudahkan oleh pihak walinya. Kadang-kadang perempuan tak kisah, tapi walinya apa, melalut lebih-lebih sangat. Ya, ada satu kisah tu, bukan kisah lah, saya tengok karikatur dekat internet, yang kita nak kasut khabar tu. Ada rombongan lelaki datang nak meminang anak perempuan dia. Ya. So duduk bincang. Bila dia dengar ada orang nak masuk meminang, so bapak perempuan dekat, kejap eh, nanti saya ajak masuk. Dia masuk rumah, dia panggil bini dia, dia tutup, dia ikat mulut bini dia, dia ikat bini dia masuk dalam lemari. Ini kartun, bukan kisah benar, karikatur. Ya. Ada soalan. Baik. Okey. Jadi bila bapa dia tahu yang anak tu, ada lelaki datang nak meminang anak dia, maka dia ambil isteri dia, dia ikat mulut, dia ikat badan, dia masuk ke dalam lemari. Maksudnya apa? Dia tak nak kasi mak dia campur. Dia tahu kalau mak dia campur, apa jadi tuan-tuan? Habis. Oh, demand sana, demand sini. Bapa tak boleh nak interrupt. Nampak tak? Ini maksudnya bapa dia nak memudahkan perkahwinan. Ini yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, iaitu antara bapa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita katakan ni, jadi maksudnya maksudnya tidak menjadi masalah kalau nak mahal, kalau perempuan itu adalah mampu kaya. Jutawan kahwin dengan gadis biasa, dia bagi antara sejuta, letak dia lah. Jutawan, billionaire dia, letak dia. Ya, baik, kesimpulan daripada bab ini tuan-tuan, perbuatan menetapkan mas kahwin yang terlalu tinggi adalah makruh menurut hukum syarak. Maksudnya kalau perempuan menetapkan harga tinggi, hukumnya makruh, tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak suka. Setiap kali nak letak hantaran, fikir Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingatkan, ikutlah harga standard 5000 pun okeylah, ya, sebagai satu, ya tuan-tuan. Ya, baik. Irfan ni, Muhammad Irfan ni, dia rajin tanya, bagus. Tapi dia belum kahwin lagi. Patut yang banyak tanya ni, cepat kahwin lah ni. Tak kahwin-kahwin tapi banyak soalan pasal munakahat pula. Apa dia kata? Assalamualaikum Ustaz, kalau suami menceraikan isteri sebelum menyetubuhinya, sedangkan mahar isteri adalah sebuah rumah, macam mana nak bahagikan mahar tersebut? Si isteri juga nak bagi hargalah, harga rumah tu separuh, sama ada dia bagi setengah tingkat, separuh untuk engkau, separuh untuk aku. Ya, ataupun kalau nak dibahagikan dua tu, maksudnya hargalah rumah tu, harga 400,000, 200,000 bagi kat dia. Nampak tak? Ya, itu yang disebutkan. Okey, maksudnya selagi mana penceraian itu bukan disebabkan wanita, lelaki tu yang
penyebab dia berhak mendapat separuh. Ya, tapi kalau pencerai itu disebabkan wanita, wanita itu tidak cerai, wanita itu membatalkan dia dan sebagainya, maka dia tak dapat mahar langsung sama sekali, gugur. Ya, tapi kalau selepas akad nikah dan disebutkan dalam akad tu sebiji rumah, sebuah rumah, sebelum disetubuhi suami meninggal dunia, maka dia tak dapat separuh, dia dapat whole mas kahwin penuh, ya tuan-tuan. Ya, baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan Muhammad Irfan Abdul Rani dapat berkahwin dengan isteri yang cantik, dan kita doakan juga dia dapat memberi mas kahwin kepada isterinya sebuah rumah. Amin ya rabbal alamin. Ya, Muhammad Irfan gurau jadi ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, siapa boleh carikan jodoh untuk teman saya ni? Dia duduk kat Shah Alam. Baik budaknya. Azan pun sedap suara dia. Ya. Ini gurauan di hujung pengajian. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita mendapat barakah. Jadi cukup sejam kita duduk ataupun kita berbincang dalam perbincangan pada hari ini. Jadi insyaAllah kita bertemu pada kelas seterusnya. Kita akan masuk bab muta'ah. Ya. Bab muta'ah ni bukan kahwin muta'ah. Ya. Tapi ada perbahasan. Dan begitu juga kita akan cerita tentang akad perkahwinan. Ada beberapa yang perkahwinan yang sah dan sebagainya. InsyaAllah kita akan cuba khatamkan pengajian buku ini dalam tempoh bulan 12 ni, insyaAllah. Ya. Baik, setakat itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita mendapat rahmah dan barakah. Mohon maaf kalau ada salah silap, kalau ada kekurangan, yang baik hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqin ma'suma. Allahumma la tad'a fi maqamina hadza man ila ghafarta wa la hamman ila farajta wa la daynan ila qadayta wa la maridan ila shafaita wa la hajata min hawaijid dunya والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih.